Oke, selamat siang semuanya. Semoga warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, siang ini kita memang di tengah-tengah musim pandemi COVID-19, tapi kita senantiasa berusaha untuk tetap memperkaya ilmu. posisinya adalah sebagai presiden dari uh, Indonesian Society of Endourology di Indonesia dan sebagai sekretaris program studi urologi FKUI. Dan nanti hari ini uh, kita akan sesinya adalah ada sesi presentasi dan lalu yang kedua adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab uh, dari partisipan hadirin boleh silakan nanti menginput pertanyaannya langsung ke nomor yang ada tertera di monitor, tidak perlu menunggu presentasi selesai. Jadi nanti bisa langsung e, dimasukkan, e, tidak perlu menunggu sesi, sesi tanya jawab. untuk mempersingkat waktu, monggo silakan Dokter Ponco mungkin sudah bisa langsung memulai berhubung kita juga tadi mulainya agak sedikit telat. Terima kasih. Terima kasih Dokter Widi <coughs> atas uh, perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang sejawat sekalian. Uh, siang ini saya mendapat tugas untuk membawakan uh, current updates in the management of kidney stone in clinical practice. Ya, kita diskusikan dalam kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini, apa yang mungkin yang terbaru yang harus kita uh, ketahui. <tuh> Pertama-tama, saya ingin membahas sedikit mengenai COVID-19 sendiri. Mungkin sudah banyak yang tahu bahwa... COVID-19 ini disebabkan oleh uh, suatu virus, ya, coronavirus 2, SARS-CoV-2 ini pertama kali ditemukan di RSC akhir tahun 2019 di Wuhan tepatnya. Ini menyerang saluran pernapasan, ya. <tuh> ini menular dengan cukup agresif sampai sekarang ini seluruh dunia, hampir seluruh dunia sudah ditemukan uh, pasien uh, yang positif dengan uh, COVID-19 ini angka kematiannya cukup tinggi sekitar 6,8 persen di seluruh dunia ya ini berdasarkan data 20 April 2020 ya dan WHO sudah menetapkan sebagai pandemik pada saat ini ini data di Indonesia terakhir ya kita setiap setengah empat di, di, ada apa namanya briefingnya nah saat ini di Indonesia death rate nya itu sekitar 8,7 persen ya sudah 6.700 dan alhamdulillah yang sembuh sebenarnya udah lebih banyak dibandingkan yang meninggal mudah-mudahan kita semakin banyak yang sembuh semakin uh, cepat kita bisa melalui masa pandemi ini <tuh> ikatan ahli orol Indonesia membuat beberapa patokan ya karena ada himbauan bahwa salah satu dari KMK menyebabkan bahwa sebisa mungkin rumah sakit itu hanya menyediakan uh, yang sifatnya untuk pelayanan penyakit yang COVID atau yang emergensi saja sisanya ya sedangkan yang elektif poliklinik yang non covid untuk diminta untuk dikurangi atau bahkan ditutup nah ikatan ahli Indonesia sudah membuat patok atau petunjuk pasien sebaiknya di rumah saja kecuali ada beberapa gejala ya diantaranya tidak bisa buang air kecil atau tidak bisa sama sekali mampet retensi itu buang air besar warna merah atau nyeri pinggang terus atau ereksi yang terus menerus dan ada nyeri hebat di buah jakar nah dari semua ini yang mungkin uh, berhubungan dengan nyeri gejala bat, batu saluran kemih adalah satu dia lebih sering air kecil, yaitu kalau misalnya batunya ada di buli-buli, ada warna merah, misalnya batunya menyebabkan uh, hematuria, dan salah satu gejala yang penting ini ada nyeri pinggang, menandakan batunya itu di ginjal atau di ureter. Nah ini yang mungkin uh, salah satu apa namanya atau petunjuk yang dikeluarkan oleh Yawi dalam masa pandemi ini. Nah sekarang kita masuk mengenai uh, batu saluran kemih. Ya, prevalensinya sendiri sekitar 2-3 persen. Ya. Nah ini biasanya berulang ya. Dalam 10 tahun sekitar ada yang 50-60 persen itu akan kembali lagi. ya Laki-laki lebih berisiko daripada perempuan karena saluran saluran uh, kemihnya itu lebih panjang dibanding perempuan. Lebih banyak orang dewasa dibanding anak-anak. Dan isinya banyak di negara berkembang seperti Indonesia ini. Ya. Dan batusan kami adalah kasus kegawatan yang paling banyak di bidang urologi. Nah, kenapa bisa terjadi batu? Nah, ini ada ketidakseimbangan antara ekskresi dan konservasi yang menyebabkan rusaknya keseimbangan kristal dan koloid. Jadi urinnya itu jadi lebih pekat. Ya, jadi mulai dari terbentuklah intinya, ya nukleasi ini menjadi inti terjadi retensi agregasi dan kristalisasi hingga terjadi batu. Faktor pencetusnya apa aja? Ada pola makanan, ada efek degeneratif misalnya dari kalsium di darah itu diserap sama eh, hingga menjadi apa? meningkatkan ekskresinya di urin, stasis urin dan salah satunya adalah alkohol. Alkohol dalam jumlah sedikit dia ber eh, faktornya ini suatu faktor yang positif dalam arti alkohol itu bisa menyebabkan diuretik ya kalau diuretik jadi dia lebih banyak produksi urinnya tapi kalau alkohol diminum dalam jumlah yang kebanyakan itu menyebabkan badan tuh relatif tanda kutip dehidrasi ya. dehidrasi karena sering kencing sering kencing dan rasa hausnya lebih sedikit karena e, cairan itu diretensi di sel jadi kita tidak merasa haus padahal e, jumlah cairan yang masuk sedikit ya terus juga ada peran endokrin perubahan pH urin, infeksi juga bisa dan rendahnya pelarut kalsium. Ini kalau dia mulai dari awal ya 20 mikrometer dan 42 an, ini sampai 100. Jadi kalau hanya dalam satu kristal ini sebenarnya kalau kita minum banyak dia akan keluar. Ya, tapi kalau udah sebesar ini dia akan sulit. Ini sebentar saya akan tampilkan ininya. Oh sorry, ini ada videonya sebentar ya. agak-agak keluar ya videonya maaf nih. Macam-macam <tuh> batu bisa ada batu oksalat, batu fosfat, batu urat ya, samurat juga bisa ini. Juga berikutnya ada batu strufit. Ya biasanya ini karena berhubungan infeksi ya di diproduksi atau disebabkan oleh bakteri yang memiliki Para ureasa, misalnya porotus mirabilis. Ya. Ini batu dapat tumbuh besar mengisi kalix dan munculkan yang besar untuk menjadi uh, stakon untuk batu landuk. Nah, ini batu sistin ini emang jarang ditemukan, tapi ini termasuk satu yang cukup keras. Nah, <tuh> batu itu kita nilai berdasarkan apa aja, ukuran, lokasi, karakteristik batu atau jenis batu. Gejalanya ya. seperti apa aja yang pasien yang ada batunya. Yang paling sering adalah nyeri. yang nyeri yang bersifat kolik ya terus juga menjalar mulai dari pinggang sampai ke eh, daerah genitalia ya. Nah, gejala lainnya adalah hematuria, ya bisa juga piuria kencingnya jadi keruh atau sebenarnya dan disuria. nyeri pada saat berkemi itu ditemukan pada batu kandung kemih. Nah nyeri tekan biasanya di sudut posterior ginjal, tapi bisa juga di uh, di anterior timbulnya ya. Nah gejala-gejala inflamasi biasanya karena hidronefrosis atau adanya pionefrosis ya. Nah ini dulu juga kita menguruskan bimanual ya abdominal vagina atau vagina rektal untuk adanya untuk meraba batu buli yang uh, besar. Pemeriksaan urin biasanya yang paling penting itu ditemukan adanya darah yang utamanya ya terus juga kalau kalau pus itu biasa menunjukkan ada pyonephrosis terus kita lakukan kultur biasanya ditemukan ada kuman eh, lab darah yang perlu kita periksa adalah urium kreatinin ya untuk melihat fungsi ginjal dan masa urat juga harus kita cek ya bisa dilakukan dengan BNO saja eh, apa namanya buat eh, fotopel subdomen bisa IVP USG dan bisa juga dilakukan dengan uh, CT scan. Ya. Penata laksananya se sebenarnya dibagi tiga yang sebesar konservatif atau medikamentosa terus non-invasif atau minimal invasif dan bedah terbuka. Ya Kalau yang non-invasif contohnya ya SWL ya, atau minimal invasif itu URS, RRS, dan PCNL. Ya. Tindakan bedah terbuka masih dikerjakan pada kondisi-kondisi tertentu atau pada uh, sarana prasarana yang masih belum memungkinkan untuk dilakukan tindakan yang non invasif atau yang minimal invasi Kapan kita mengerjakan tindakan yang uh, konservatif pada batu sangan kemih? Satu pada batu ginjal terutama yang di Kalex, ya. Terus harus dia biasanya asimptomatik kurang dari satu senti. Itu biasanya kita konservasi, ya nah interval follow upnya bisa kita perpendek kalau ada pertambahan uh, ukuran batu ya kita lakukan intervensi kalau ukurannya bertambah dalam satu tahun itu sekitar uh, 5 mili konservatifnya seperti apa sih tindakannya pertama minum yang banyak tadi supaya kita jangan kristal yang di dalam urin itu tidak sempat terbentuk ya kita lakukan diet yang khusus misalnya kalau dia tinggi asam uratnya kita diet uh, rendah asam urat ya. terapi fosfat diuretik atau uh, diberikan diuretik supaya produksi urinnya lebih banyak, terus diberikan obat-obat uh, uh, orikosurik ya, seperti alukoprinol ya, terapi kalsium glukonat kalau ada infeksi dan ini yang terbaru antara salah satunya adalah dengan asiston nih. nah <tuh> penatalasaan operatif berdasarkan guideline EAU ada batu ureter proksimal, ureter distal, batu ginjal dan batu kalix uh, inferior. Kalau batu ureter proksimal lebih dari 10 mili, biasanya kita sarankan untuk lakukan URS baru kita pilih dengan SWL. Kalau batunya kurang dari 1 cm, pilihannya pertama adalah SWL atau dikerjakan dengan URS. Batu ureter distal juga hampir sama, kalau lebih dari satu cm dengan WRS dan kedua pilihan SWL tapi kalau kurang dari satu cm pilihan utamanya adalah SWL kalau batu ginjal kalau yang batu besar lebih dari 20 mili mm, itu biasa dilakukan PN, PCNL atau bisa dilakukan WRS dan SWL tapi utamanya kalau di atas 2 cm kita arahkan ke PCNL kalau batunya 10 sampai 20 mili mm, kita pilihnya uh, SWL ya atau endorologi kalau kurang dari 10, cent, 10 mili eh, lakukan S.W.L atau baru pilihan kemudian P.N.L atau P.C.N.L. Kalau batu kalix inferior, nah ini harus eh, dilihat kalau ukurannya 10 sampai 20 mili ya bisa S.W.L. Kalau tadi misalnya sudutnya tuh curam atau endovenuanya kecil biasanya tidak diarahkan untuk S.W.L. Kita pilihnya dengan endourologi terutama P.C.N.L. atau RIRS. Retro retrograd interrenal, Surgery Nah, sekarang penanganan batu saluran kemih terkait COVID-19 ini gimana ya? Kalau batu, e, jadi gini, pilihannya ada dua. Ada yang e, apa namanya, semakin e, dalam keadaan mendesak itu kita lakukan operasi atau tindakan, tapi bisa juga ditunda. Ada yang ditunda, ada yang harus nggak boleh ditunda. Kalau ditunda, seperti apa? Misalnya batu ginjalnya non obstruktif. Ya, fungsi ginjal normal dan bukan ginjal yang uh, soliter. Ini bisa tanpa bisa dengan gejala. Kalau tanpa gejala bisa kita tunda saja nanti sampai pandemi ini berakhir. Yang berikutnya itu ginjal obstruktif, gagal ginjal kronis, batu ini soliter ginjalnya. Nah, itu mulai kita uh, mulai dihitung-hitung perlu nggak kita uh, mulai untuk melakukan tindakan. Ya. Nah kalau yang obstruktif dan fungsi ginjal normal dan bukan soliter tidak ada demam itu mungkin masih bisa kita tunda dulu. Tapi yang nggak boleh ditunda itu kalau batu ginjal obstruktif, soliter, gagal ginjal akut, obstruksi bilateral, terus gejalanya nggak bisa ditangani. Ya misalnya jadi ada demam, ya pus, nah itu harus dikijakan segera ya. Misalnya batu ginjal atau retrosensi dan kondisi urgen lainnya berkaitan dengan batu misalnya ada kolik yang tidak bisa diatasi dengan uh, obat oral. Jadi sebenarnya dalam masa covid ini udah usahakan sekonservatif mungkin ya, tapi kalau yang tidak tunda yang menyebabkan obstruksi, gagal ginjal atau ada infeksi. Poinnya sih seperti itu utamanya. Nah, ini berikutnya saya akan membahas sedikit mengenai uh, Sistone yang menjadi sponsor uh, acara kita siang ini. Ini uh, diklaim sebagai melarutkan batu ginjal dan mencegah kekambuhan. Isinya apa saja? Ini sebenarnya herbal, ya ekstrak dari beberapa tanaman, ya. Ini bisa kita lihat sama-sama. Ada serbuk dan ini diproses dalam uh, suatu proses yang khusus, ya. Jadi ini digabung menjadikan satu uh, tablet atau kapsul. Uh, beberapa aksi farmakologis dari masing-masing kandungannya itu bisa anti mencoba melakukan batu uh, mencegah terjadinya batu jadi mencegah agregasi yang satu melarutkan ikatan musin ini yang namanya hajurul yahud basma juga menurunkan ph urin ada yang bersifat diuretik ada yang bersifat antimikroba antifilmasi, dan spasmolitik jadi ini uh, sistem itu terdiri berbegitu banyak Uh, kumpulan tanaman yang tadi uh, aksi farmakologisnya seperti di slide yang ini. Nah, sekarang kita sampaikan bukti klinis yang disiston pada batu soran kemih apa aja sih ya. Ini ada beberapa jurnal yang bisa kita uh, sampaikan. Ini uh, suatu double blind placebo control ya ini European Journal Integrated, Integrated Medicine tahun 2011 itu jumlah pasiennya 60 dari dua kelompok dua tablet masing-masing dua kali sehari dan penelitiannya selama 12 minggu hasilnya ini seperti ini mulai dari yang ukuran batu setelah 12 minggu yang merah itu hari pertama yang oranye itu 6 minggu yang hijau itu adalah 12 minggu ya mulai dari ukuran batu Nyerinya, eh, episode nyeri di surya, eh, eh, nyeri pada saat berkemi, asam urat, dan eh, sel darah merah juga bisa kita lihat dia mulai sudah menurun di minggu ke-12. Ada yang baru terlihat di minggu 12 ada yang di minggu ke-6 juga sudah terlihat penurunannya. <tuh> Oke, ini juga sama. Ya, jadi yang kita temukan perbaikan gejala klinis, penurunan parameter laboratorium, terus penurunan signifikan dalam ukuran batu dan meningkatnya level pengeluaran batu. Jadi batunya bisa, kalau batu sudah kecil di ukuran di bawah 5 mili mm, dia bisa eh, keluar sendiri ya, tanpa ada operasi. Ya pengeluaran batu setelah 12 minggu, ini kan dibandingkan dengan placebo, 60%, 60 dia akan keluar setelah 12 minggu, sedangkan kalau placebo hanya sekitar 10%. Ini penelitian lain yang dilakukan sejawat di Bandung, ini dilaporkan dalam eh, apa namanya, BJUI dalam ASRAK. Ya, pertemuan itu jumlah pasiennya 50, ukuran batunya 5-10, dosisnya 2, 2 kali 2, penelitiannya 2 bulan atau 8 minggu. Ya. Jadi ditemukan ada penurunan signifikan dari ukuran batu, dari 7 mili menjadi 6 mili, bulan pertama dan setelah bulan kedua menjadi sekitar 5 mili. Ya. Juga ada penurunan nyeri Fasnya dari 3,6 menjadi 1,7 Dan bulan kedua sudah di bawah 1 hmm. Nah eh, sistem juga dikatakan Mengoreksi ketidakseimbangan kristal dan koloid Ini ada penelitiannya Ini Jumlah pasiennya 87 pasien dosisnya 2 kali 2 sehari Selama 4 bulan atau 12 16 bulan ya 16 minggu, sorry, 4 bulan itu 16 minggu. Nah, hasilnya bisa kita lihat, ya. Jadi, yang sebelah kiri, kalsium dan fosforus ini, dia sifatnya untuk uh, memacu terjadinya batu. Sedangkan kalau asam sitrat dan magnesium itu mencegah terjadinya batu. Nah, ini bisa kita lihat bahwa yang memicu terjadinya batu turun, sedangkan yang mencegah terjadinya batu dia meningkat. Ya. Hasilnya seperti ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi kelompok siston, kadar kalsium dosisnya menurun, sedangkan eh, asam sitrat dan magnesiumnya meningkat. Ya. Sedangkan kalau placebo tidak terlihat eh, yang tadi disampaikan. Di, Jadi dari paper ini bahwa siston itu mengkoreksi ketidakseimbangan kristal dan koloid sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadi kekambuhan. Sedang meta-analisis studi gimana? Ini ada 50 uji klinis mulai ini obat sudah lama 2000 eh 1954 sampai 2000 jadi sekitar 50 tahun ini sudah dikerjakan dari 50 3000 pasien usia 1 sampai 72 2 minggu sampai 2 tahun dosisnya 2 tablet 3 kali jadi 6 tablet sehari yang diberikan stison setengahnya 1837. Ini bisa kita lihat. Kalau misalnya batu buli yang keluar lebih banyak dibandingkan dengan ginjal. Ya, ini bisa dimengerti kalau dengarkan ginjal itu masih uh, jauh. Ya, <tuh> ini efek sistem pada X-ray oksaluria dan asam urat. Ya, setelah 8 minggu dia akan berkurang nih. Nah, sedangkan volume urin dia meningkat karena tadi salah satu efeknya adalah dia menyebabkan uh, diuretik. Ya. Jadi dari sini hasil uji klinis 50 menunjukkan sistem bermanfaat dalam penatalasan urotesis terhadap satu angka stone free-nya meringankan gejala, volume urin meningkat, dan penurunan konsisten pembentuk batu dan meningkatkan satu lagi adalah yang uh, mencegah batu. Ya. Nah, ini kita bahas urolitesis dan kristaluria. Ini pada anak-anak dewasa, ini dosisnya. Ya, pada infeksi saluran kemih dua tablet tujuh hari ini bisa kita lihat. Ini kontraindikasi efek samping selama ini dari penelitian itu. Dia ada efek samping yang uh, bermakna, ya perlu diperhatikan. Pada ya, seperti obat lainnya adalah gagal hati pada jantung. Interaksi obat uh, belum ditemukan yang spesifik, yang signifikan. Ya, demikian mungkin dokter Widi. Presentasi saya hari ini mungkin, kalau ada pertanyaan, kita diskusi silakan. Baik, tadi ini saya yang menunjukkan sedikit lagi video yang tadi nggak sempat hidup nih. Jadi, nah, urin kita selalu mengandung kristal-kristal. Kristalnya ada yang kecil, yang tadi ada yang ukurannya kurang dari 2 mikrometer. Ya, kalau kita kurang minum, akan sempat waktu untuk dia bertemu atau terjadi agregasi dari ininya. Mulai dari kecil, kecil, besar, 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 sampai nanti akan membentuk Uh, tadi yang bisa sampai terjadi uh, batu stakon tadi ya, jadi prinsipnya kalau kita ini batu jangan sampai kristal yang tadi kecil itu jadi banyak harus dikeluarkan satu kencing maka kita berikan diuretik lalu kristal-kristal ini jangan sampai dia ketemu satu sama yang lain itu kita berikan uh, anti agregasinya tadi yang sudah saya kita sebutkan tadi yang sebelumnya mungkin sudah ada pertanyaan dokter widi yeah. tadi sudah dijelaskan eh, slide-nya cukup informatif baik dari segi tata laksana batu secara umum dan juga mungkin dalam hal ini kita membahas juga masalah terapi siston yang mungkin memang eh, belum banyak dokter baik urolog ataupun dokter umum juga mungkin belum tahu yang mungkin memang pada saat ini bisa berperan juga terutama dalam hal terapi konservatif pada era covid seperti ini. Nah ini untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk eh, cukup banyak. Terima kasih untuk para sejawat yang sudah memberikan pertanyaan. Ya, kita langsung masuk saja. Ini ada pertanyaan dari Dr. Nur Khadijah. Ya, bagaimana tata laksana awal batu ginjal di FKTP, dok? Layanan primer, kira-kiranya seperti apa dan kira-kira pemeriksaan fisik apa yang dapat menunjang diagnosis kita untuk ginjal seperti ini? Baik, terima kasih, Dr. Nur Khadijah. Uh, jadi, Uh, di FKTP 1 okay. apa yang bisa kita kerjakan standar untuk semua penyakit pertama adalah anamnesis pemeriksaan fisik dan mungkin nanti pemeriksaan tambahan anamnesis yang penting itu tadi adalah salah satunya adalah uh, kita ini kan nyerinya tadi ya nyerinya itu dari anamnesis apakah ini bersifat kolik atau tidak ya kita tahu nyeri pinggang itu paling tidak ada 8 sistem yang bisa terpengaruh ya misalnya mulai dari sistem traktus urinarius Sistem traktus digestifus, uh, pembuluh darah, uh, otot, saraf, kulit, uh, KGB, kelenjar getah bening, dan satunya lagi adalah kulit integument. Nah ini harus kita lakukan anamnesis yang uh, mendalam untuk uh, mencari di mana sebenarnya apa ini benar batu atau penyebab nyeri yang lain. Misalnya pertanyaan yang mudah itu salah satunya kapan jadi itu muncul onsetnya kapan, relieving factor sama release, uh, relieving factor sama aggravating factornya dicari. Faktor apa yang memicu dan faktor apa yang hilang menghilangkan nyerinya. Kalau yang memicunya karena ngangkat berat atau karena dia posisi seperti tentu nyeri, nah itu mungkin arahnya itu karena muskuloskeletal. Ya, sedangkan kalau muncul nyerinya itu nggak ada datang tadi undang pulang tidak pergi itu mungkin lebih ke arah uh, kolik yang uh, disebabkan oleh batu. Itu dari anamnesis, kita tanya juga minumnya segala macam, sudah itu baru perusahaan fisik. Perusahaan fisik mulai dari regio cost of uh, CVA, cost of angle-nya itu tetap mulai dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan bila diperlukan auskultasi. Inspeksi kita lihat apakah ada jejas operasi, ada trauma atau apa, scar operasi atau jejas, nah itu kita cari. Ya, yang penting salah satunya apakah ada pada palpasi apakah ada masa atau tidak. Kalau ada masanya kita nilai dia dengan balot temang dia intraperitoneal atau retroperitoneal. Yang ketiga ada nyeri ketok apakah ada nyeri ketok atau tidak. Ya. Itu dan kita Dan kita buli-buli suprasimpis juga harus kita periksa tetap dari inspeksi apakah ada scar apakah kelihatan ada masa atau tidak. Ada terus kita nyari tekan atau ada rasa ingin kencing atau kalau kita tekan rasa ingin kencing tapi nggak keluar mungkin dia retensi, ya. Lalu pemeriksaan tambahan yang mungkin bisa dikerjakan kalau di FKTP 1 tadi ya. Iya. Mungkin yang paling penting urinalisa. Ya kalau ada eh, apa namanya, ada darah di urin, nah mungkin itu kita lebih dengan anamnesis menunjang, pesan fisik di urin ada ya, apa namanya, darah itu bisa uh, menenjang menunjang adanya batu selain kemih. Tambahannya kalau misalnya ada fungsi ginjal, urium kreatinin sama semurat, mungkin bisa kita uh, tambah lakukan itu. Kalau di FKTP ada satu USG, bisa cepat kita lakukan USG melihat apakah ada hidronefrosis, apakah ada batu, atau mungkin ada pionefrosis. Untuk menentukan tadi apakah ini bisa kita tangani di FKTP 1 atau harus dirujuk. Tapi standarnya mungkin harus kita Tegakkan dulu diagnosisnya satu batu atau bukan. Kalau batu, dia letaknya di mana, ukurannya berapa, dan fungsi ginjalnya. Ini nanti baru menentukan apa kita bisa melakukan terapi konservatif di FKTP 1 atau harus tindakan yang lebih agresif nah, demikian. Tapi yang pertama, kalau pasien dengan kolik, yang utama harus kita kerjakan adalah satu mengatasi koliknya dulu, baru mencari penyebabnya apa karena tadi ini bidangnya urologi atau non urologi. Demikian dokter Widi. Baik, terima kasih Dokter Ponjo, saya rasa cukup jelas ya, Dokter Nurharijah. Jadi eh, memang kita harus untuk mendiagnosis dan melakukan senap untuk batu sarung. kami kita harus dari awal anamnesis juga kita harus eh, holistik. Oke, okay, selanjutnya ini ada pertanyaan bagus terutama dalam era Covid sekarang eh, dari Dokter Ida Bagus Oka ya, ini dari Bali nih, Dokter oh. SPU nih, ya. Jadi pertanyaannya ya, jadi dari Dokter Oka kalau kita ketemu dengan kasus obstruktif dok batu ya dan ini udah memasuki indikasi tindakan aktif misalkan ukurannya lebih dari 15 mm ada infeksi dan lain-lain nah ini kira-kira kita dalam era seperti ini apakah langsung maju definitif untuk angkat batunya atau lebih ke arah kita harus quick in quick out juga. Jadi misalnya pas anda berjalan terlebih dahulu atau anda proses terlebih dahulu, dok. Kira-kiranya seperti apa nih kira-kira? Ini sangat tergantung dengan eh, kondisi dan fasilitas di rumah sakit tempat kita bekerja ya. Kalau rumah sakit kita itu bisa me melakukan screening pasien dengan baik, dalam arti apa? Bisa melakukan swab, swabnya hasilnya bisa cepat. Ya, yang utamanya kan golden. Jadi ada yang elektif, ada yang uh, emergency, Kalau operasinya bersifat emergency uh, setiap rumah sakit tentu ininya berbeda, apa namanya uh, standarnya berbeda-beda. Tapi ada rumah sakit yang kalau misalnya ada operasi emergency apa yang dikerjakan? Kalau swab itu kan lama pasti. Sekarang kan uh, yang rapid test sudah banyak kalau dikerjakan lakukan CT scan, CRP, sama uh, melihat Uh, hematologi itu limfosit, limfositnya ya, kadar perbandingannya itu yang itu kan bisa dikerjakan cepat dalam beberapa jam bisa bisa ada hasilnya. Kalau memangnya tanda kutip relatif aman bisa dikerjakan untuk emergensinya. Kalau itu harus quick in, uh, quick in quick out lagi. Hanya pasang nefrostomi saja atau kalau nanti uh, pasang double J, pasang double G saja. Nah tadi kalau udah mau jatuh ke dalam elektif kan kita juga tidak bisa. Uh, tidak bisa apa ya semua pasien itu di apa namanya diabaikan itu ya mungkin eh, dari zaman yang sekarang ini kita mungkin akan hidup dalam bukan bisa dalam hidup normal seperti sebelum pandemi lagi tapi ada kriteria normal yang baru bahwa kita kalau kita operasi tadi kalau emergensi harus kita anggap ini pasiennya covid atau kita harus sudah melakukan pemeriksaan covid secara paripurna tadi mulai dari swab segala macam baru kita oh ini pasien non covid ini bisa kita kerjakan operasi. Nah, yang kedua adalah fasilitas APD yang kita punya. Itu juga sangat menentukan. Kalau kita bisa full uh, APD bisa kita kerjakan tadi untuk sampai definitif. Yang terakhir, nah, apakah rumah sakit kita ini sudah ada zonasinya atau belum? Kalau masih antara covid dan non covid belum bisa dipisahkan, belum ada zonasi, mungkin itu risiko tinggi untuk pasien yang tadinya nggak covid, nanti di ruangan dia akan terkena covid. Jadi kalau di RSCM sudah ada zonasinya. Kalau pasien yang kita yang PDP atau yang positif itu ada tempat tersendiri di walaupun RSCM ini bukan rujukan COVID tapi nggak bisa dihindari lagi bahwa satu ketika pasien datang ke RSCM tadinya nggak COVID jadi COVID atau emang uh, dia dengan keluhan lain tapi dalam perjalanan kita tahu baru ke tahun belakang bahwa dia adalah COVID. Nah itu jadi kalau ada jonasi bisa kita kerjakan tapi kalau nggak ada resiko tinggi mungkin uh, mungkin kita tunda dulu apalagi kalau kita APD-nya kita nggak bisa uh, full APD mungkin itu harus ditunda dulu atau pasiennya dirujuk ke tempat yang fasilitas lebih memungkinkan. Demikian Dr. Widi. Iya dok. Baik mungkin kalau sekedar penambahan aja dari guideline yang sudah kita buat guideline sebenarnya ya, rekomendasi dari PPIAW sudah buat. Memang tadi kita balik lagi dari jenis tindakan itu sendiri seperti apa apa kalau memang direkomendasikan malah disarankan sebisa mungkin lokal artinya kalau misalnya kita bisa kasus-kasus yang batu seperti ini kita bisa menghindari yang tindakan-tindakan yang bius secara umum anestesi general anestesi intubasi dan lain-lain kita tidak disarankan jadi kita sebisa mungkin malah kalau dianjurkan kalau memang terpaksa terpaksa banget kita bisa pasang double jistan lokal bahkan di ruang rawat itu tapi rekomendasi dari luar negeri tapi nanti kita balik tadi seperti dokter ponco bilang sesuai dengan kondisi dari rumah sakit kita sendiri masing-masing seperti apa oke saya rasa cukup jelas dokter roka ya jadi mudah-mudahan nanti dalam prakteknya kita selalu sehat dokter roka nanti di bali juga Tim Bali juga Insya Allah selalu sehat. Oke okay, untuk kasus uh, pertanyaan berikutnya ini sudah cukup banyak sekali. Jadi mungkin kita berhubung waktunya tinggal 10 menit lagi, mungkin saya akan memilih. Ya ini ada pertanyaan menarik terkait dengan sistondok. Jadi uh, ada beberapa pertanyaan saya, saya saya coba gabungkan. Ya ini apakah satu pertanyaan mengenai sistondok apakah GP atau dokter boleh meresepkan obat ini seperti ini dok? Lalu yang kedua kira-kira berapa lama pemberiannya? Lalu e, berapa lama kita bisa mengevaluasi ya? Dan yang keempat untuk kasus-kasus pemberian sistem ini apakah semua batu bisa kita berikan atau hanya kasus-kasus batu dengan komposisi tertentu saja dok yang bisa kita berikan nah ini kira-kira apakah dokter ada pengalaman atau dari studi yang sudah tadi kita bicarakan seperti apa dok oke okay, baik terima kasih kalau dari penelitian ini kalau GP boleh nggak memberikan obat sistem boleh itu nggak ada masalah yang penting tadi bahwa pasien ini masuk dalam kriteria yang untuk dilakukan konservatif. Konservatif tadi seperti apa aja tadi? Ukuran batunya, letaknya dan tidak ada penyulit yang lain. Ya nggak boleh ada demam atau nyeri yang intractable itu harus dikerjakan uh, oleh dikirim untuk diselesaikan oleh dokter umum. Tapi kalau batunya kecil itu bisa diberikan uh, siston ini dan dokter umum boleh untuk memberikannya. Berapa lama kita kerjakan? Ini kalau dari kepustakanya macam-macam tadi, ada yang 8 minggu, ada yang uh, 16 minggu, ya. Cuman masalahnya tadi jenis batunya nah, sayangnya kalau kita uh, apa namanya? Kalau kita batunya belum keluar, kita tuh nggak bisa analisis ini batunya jenisnya yang apa yang kita harapkan. Tapi kalau kita melihat komposisi uh, siston ini dia cukup lengkap mulai dari diuretik, antiinflamasi, antiagregasi jadi sebenarnya hampir seluruh jenis batu dia bisa cover, ya. Itu. Jadi kalau misalnya tadi, terus berapa lama kita evaluasi? Yeah. Evaluasi mungkin kalau ada fasilitasnya, kalau tadi disebutkan ada yang dua uh, bulan, ada yang uh, 4 bulan, 16 minggu. Mungkin bisa kita kerjakan kalau fasilitasnya memungkinkan dengan USG, bisa sebulan kali, sekali kita observasi juga bisa. Kapan kita nggak boleh, uh, apa namanya, harus uh, Switch ke yang lebih aktif. Kalau tadi dengan pengobatan ini dia satu nyerinya tidak bertambah, nyerinya nyerinya tidak berkurang. Yang kedua ada gejala tambahan, misalnya ada demam. Nah itu tidak boleh dilakukan dengan konservatif lagi, harus dilakukan secara aktif. Demikian dokter. Baik. Eh, menyambung pertanyaan mengenai terapi medis pada batu ginjal dok, ini ada beberapa pertanyaan eh, seperti misalkan. Untuk pencegahan batu apakah pemberian sitrat ini bermanfaat atau? dan kira-kira mekanisme seperti apa? Lalu yang kedua, eh, ada yang menanyakan masalah eh, pemberian vitamin C De dari dokter Wahyu Purnama dibilang bahwa beliau membaca sitasi bahwa vitamin C boleh dikonsumsi dengan tidak melebihi 1000 mg jika memiliki riwayat batu ginjal. Nah, ini kira-kira apakah pertanyaannya adalah kira-kira vitamin C ini Berisiko nggak kan sekarang kan eranya kita banyak semua vitamin kita minum. Nah ini kira-kira kalau vitamin C ini rutin kita minum, mungkin satu seribu miligram ini kira-kira berpotensi menyebabkan batu ginjal tidak dok? Sama tadi masalah sitrat, karena kan memang vitamin C sama sitrat kadang-kadang agak mirip-mirip e, ya. seperti itu dok. Jadi pembentukan terjadinya batu itu kompleks nggak hanya satu faktor saja yang mempengaruhi. Yang sudah diketahui kan ada yang faktor yang menyebabkan batu ada yang mencegah batu. Kalau yang mencegah batu diantaranya adalah sitrat dan magnesium. Jadi kalau kadar sitrat dan magnesium di dalam darah kita ini cukup tinggi kadarnya, dia akan mencegah terjadinya agerktasi atau e, pembentukan batu. Ya, tapi kalau misalnya asam urat tinggi, kalsium tinggi itu akan memudahkan terjadinya e, batu. Ya, jadi kalau kita memang ini pertanyaan yang sangat menantang katanya. Kalau misalnya pasien tadi disebutkan dalam 10 tahun itu sekitar 50 persen dia batu akan timbul lagi. Tapi ada yang lebih cepat pasien dalam satu tahun, dua tahun paling cepat yang pernah saya temukan adalah dalam enam bulan itu batunya kambuh lagi. Nah itu apa pencegahannya dok? Nah pertama sih mau nggak mau yang sudah terbukti harus minum air putih atau minum air yang cukup supaya jangan dehidrasi dan uh, kristal di dalam urin itu cepat dia keluar lagi yang kedua kalau kita mau su suplementasi obat, nah pertanyaan berikutnya adalah berapa lama obatnya diminum, apakah dia akan minum 10 tahun, 5 tahun nah itu mungkin masih jadi uh, perdebatan ini berapa lama kita akan berikannya mengenai vitamin C memang, nah ini juga satu ini yang kontroversial ya bahwa ada yang bilang menyebabkan batu, ada yang bilang juga aman. Kalau kita harus seribu nih, setiap hari mau minum seribu, seribu miligram vitamin C. Nah, ini kita belum tahu, belum ada dasnya, belum pernah ada baca datanya seperti apa. Kalau kita minum, karena dalam keadaan normal, kita nggak ada yang minum vitamin C sebanyak itu dalam waktu yang jangka waktu lama. Ya, memang beberapa penelitian, tapi COVID ini datanya uh, masih berubah-berubah terus ya karena mungkin kita dokter-dokter ini masih belum kenal dengan baik penyakit ini jadi dan datanya terus berubah-berubah dikatakan sebentar chloroquine bisa sebentar bilang ini ternyata berbahaya jadi karena ini memang kita masih baru masa perkenalan dengan penyakit ini jadi kita belum terlalu uh, establish untuk ya ini bisa atau enggak itu masih banyak data yang uh, kontradiktif mungkin setelah mungkin beberapa tahun kita bisa setelah ada meta analisis, setelah itu mungkin kita lebih mendekati uh, pengobatan yang lebih sempurna. Begitu. Baik. Eh, hmm, hmm, berhubung itu tinggal 5 menit lagi, mungkin saya akan membahas ini mungkin bisa antara 1 sampai dua eh, pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan menarik mengenai SWL, Dok. Memang berhubung kita kan juga saat ini kasusnya membahasnya uh, banyak yang batu-batu kecil dan memang kita untuk operasi mungkin kita agak tidak disarankan nah ini kira-kira uh, ada yang menanyakan uh, untuk pada kasus SWL apakah kita boleh diberikan frozen juga dok, jadi untuk meningkatkan apa namanya, uh, stone free nya itu seperti apa dok nah, kalau penelitian mengenai SWL dengan gabungan dengan diuretik Uh, saya rasa ada yang mengatakan ber, eh, bermanfaat atau ada juga yang tidak, tapi bahwa kalau orang sudah SWL kita anjurkan adalah untuk minum yang banyak. Itu udah pasti, dengan minum banyak aja biasanya udah cukup. Buruh hmm. dulu kita berikan, tapi di RS ini lama-lama sekarang sudah tidak diberikan lagi secara rutin hanya pada kasus tentu aja. Anjuran minum yang banyak saja biasanya sudah cukup untuk uh, meluruhkan batunya. Bikin. Baik. Nah ini ada pertanyaan lagi mengenai terapi medis lagi dengan siston, Kira-kira kalau kita kombinasikan dengan alpha reduksi inhibitor, misalkan ee, sebenarnya bukan alpha reduksi, alpha blocker ya, tamsulosin atau Harnal, itu pada batu rata proksimal Apa kita masih perlu juga ditambahkan dengan diuretik juga, dok? Tadi kan mirip-mirip sama ee, sol. -nya. Ini kira-kira pernah ada tanda pengalaman kita kombinasi siston, kombinasi alpha blocker plus ada diuretik juga? Um, kalau kita lihat di komposisi sistemnya sendiri ini sebenarnya udah cukup lengkap sih ya. Dia ada yang untuk apa namanya anti inflamasinya ada, untuk mereduksi ukuran batunya dia ada, mencegah ada. Nah, memang kalau untuk mendilatasi ureternya di sini uh, belum ada hmm. efek farmakologisnya mungkin bisa dilakukan tapi studinya sendiri belum ada sih. Seperti apanya? Kalau diuretiknya tadi cukup diberikan eh uh, Uh, dehidrasi atau minum yang cukup banyak aja saya rasa udah cukup karena itu tan jadi untuk mengurangi kalau kita mendiuretik ada bahayanya kita akan nanti uh, terjadi dehidrasi itu yang harus kita waspadai tapi kalau kita minum banyak kan kita nggak akan terjadi dehidrasi itunya baik ini sangat banyak sekali pertanyaan ya jadi mungkin eh, pertanyaan terakhir memang ada, ada, ada webinar berikutnya kalau Iya ya. mungkin ya <laughs> <laughs> ini banyak banget jadi uh, sebentar. Saya pilih yang kira-kira memang cukup bermanfaat untuk kita semua. Yang utamanya pada masa sekarang. Oke. Okay. Sebentar, Dok. Oke. Okay. Nah, ini ada pertanyaan uh, mungkin pertanyaan terakhir, Dok. Jadi eh uh, ada yang bertanya pada usia berapa nih kita perlu Mulai pencegahan batu ginjal. Jadi kalau tadi dokter sudah bilang bahwa obat ini sifatnya herbal ya, apakah memang pada anak-anak juga dapat diberikan obat-obat seperti ini? Dan itu kira-kira atau malah hanya diberikan pada kasus-kasus yang berisiko tinggi? Apakah dia dari riwayat keluarga seperti itu? Atau kan, kalau memang tidak ada batu sama sekali, kita, kita tidak perlu memberikan terapi apapun itu, misalkan sistem seperti ini. Bagaimana, Baik. kalau misalnya dia tidak ada batu, ya mungkin tidak perlu diberikan obat apa-apa. Ya, cukup minum yang banyak aja. Itu minum yang banyak untuk mencegah terjadinya batu. Ya, kita, negara tropis, di bawah Katulistiwa, tentu kita berkeringat cukup banyak. Nah, ini menyebabkan kenapa angka penderita batu di Indonesia ini cukup tinggi. Ya, tadi disebutkan salah satu eh, penyakit dalam urologi yang paling banyak itu adalah batu di Indonesia ini. Karena tadi karena kita tinggal di daerah Katulistiwa sehingga dan angka kelembapannya tinggi, jadi mulai, e, itu menyebabkan kita kadang-kadang malas minum ya. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak ada batu, ya nggak perlu minum obat apa apa, cukup di kapan kita harus minum obat? Tadi kalau sudah terbukti adanya batu, ya atau misalnya kita e, kalau mau minum obat secara rutin ya nanti kalau sudah batunya itu berulang kali terjadi, mungkin ada baiknya kita minum obat untuk mencegah batu. Tapi pertanyaan memang berapa lama dia akan minum obatnya Ini yang saya belum bisa jawab ini Apa dia harus minum tadi 10 tahun, 20 tahun Berapa lama dia harus minum obatnya ini Kita nggak ada untuk pencegahannya Mungkin yang lebih efektif ya dengan minum yang banyak Dan satunya lagi adalah Rajin melakukan check up ya, Kalau sudah ada riwayat batu Paling gak setahun sekali Ada atau tidak ada keluhan Harus dilakukan pemeriksaan ee, batu Misalnya apa? Urinalisis dan USG untuk melihat, untuk mendeteksi apakah ada batu atau tidak. Ya, kalau batunya masih kecil, tadi kita bisa langsung berikan obat saja dulu, ya konservatif. Ya, kalau besaran sedikit, bisa lakukan SWL. Nah, kalau terlambat kan baru nanti kita yang harus tindakan minimal invasi atau bahkan yang invasif sekalian itu. Tapi kalau kita lakukan apa namanya deteksi dini, yang lebih invasif itu bisa dihindari. Demikian Baik dokter, ini satu lagi pertanyaan, mohon maaf, emang terkait sama pertanyaan sebelumnya, ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu kasus dengan kasus batu, dia misalnya sudah habis, tapi dia um, bingung nih kira-kira pada terapi saat dia sudah habis ini kita bisa nggak memberikan sistem ini sebagai terapi pencegahan untuk kasus batu berulang? Kalau batu, ini ceritanya batunya sudah habis, ya. Yeah. Ini pencegahan bisa karena sistem tadi ada satu obat yang sifatnya anti agregasi dan dia meningkatkan kadar sitrat dan magnesium di dalam urin memang tadi pertanyaan yang berikutnya adalah tadi berapa lama dia akan minum obatnya ini itu yang akan jadi pertanyaan ya kalau misalnya memang nggak jadi masalah bisa diminum aja terus untuk sebagai pencegahan tapi kalau misalnya mau kita hitung-hitung secara uh, efektivitas dan segala macam mungkin tadi deteksi dini kalau ada temu batunya lebih di awal yang kecil baru kita minum obat ini uh, dari dosisnya ada yang dua kali dua ada yang tiga kali dua tablet sehari silahkan begitu dokter baik saya rasa sesi tanya jawabnya cukup sekian ya jadi saya coba ingin simpulkan bahwa pada dasarnya kata alasan batu seorang kemih ini kalau kita lihat karena patogenesisnya cukup kompleks artinya tidak hanya disebabkan karena masalah satu masalah misalnya diet Padahal hal-hal lain -hal seperti lifestyle atau pekerjaan itu juga sangat berpengaruh atau riwayat keluarga genetik juga berpengaruh. Maka kita juga harus selalu e, berusaha menjaga atau memberikan terapi pencegahan yang efektif. Artinya kita tidak hanya selalu berpatok kita memberikan obat, tapi kita juga harus selalu mengedukasi masalah. Misalkan pemberian e, konsumsi cairan atau misalkan konsumsi sitrat, protein dan juga kalsium itu juga harus selalu seimbang. Demikian e, webinar hari ini. Mudah-mudahan ini e, yang disampaikan oleh Dr. Poncol juga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga e, dalam era pandemi ini kita diberikan kesehatan selalu. Ya, tetap jaga kesehatan prima. Berhubung kita juga sebagai garda terdepan dalam menangani pasien, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Yang Kuasa. Terima kasih. Semoga rahmat berkatu. Terima kasih, Dr. Bedi.